Guys, ini tanggal 1 Juni. Ini tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 10.39 saya ada di lapangan Banteng. Ini icon lapangan Banteng ya, guys. Dan ini saya lagi mau melihat-lihat di sebelah ini, guys. Ada acara semasa piknik. Tuh. Emang cocok ya, guys, seperti di Korea itu bunga-bunganya gitu, jadi cocok untuk piknik, guys. Kayak di Korea-Korea gitu, guys. Nah, di sini ada acara. Kita lihat yuk keseruan semasa piknik. Ini rame banget ya. Cocok ya. Musim bunga gitu buat piknik di sini, ngopi-ngopi, makan-makan. Ini banyak booth-booth makanan dan kosmetik seperti ini. Di bawah pohon gini, guys, enak banget ya. Nah, ini buat aksesoris seperti ini. Nah, ini barang-barangnya, guys. Seperti kita suka lihat di vlog-vlog Korea gitu, guys. Tas-tas ya. Aksesoris. Baju-baju. Aksesorisnya cantik-cantik. Pakai QRIS bayarnya bisa ya. Nah, ini baju-baju. Ini rame banget, guys ya. Dan orang-orang pada shopping, guys. Pada belanja-belanja. Nih, tas-tas seperti ini, guys. Laris loh, guys. Ini stiker-stiker seperti di Korea-Korea gitu ya. Orang-orang Korea kan suka beli stiker-stiker lucu. Tuh, baju-baju. Ini sekitar jam 11 ya, 11 kurang 10.44, tapi sudah rame ya. Ini semasa piknik. Ada Bu Citra juga. Nah, kita bisa foto-foto di sini, guys. Thank you.
Ini orangnya rame banget ya. Ini tasnya lucu. Ininya bayar nambah ya. Aksesoris cantik. Halo, silakan aksesoris Balinya, Kak. Ini rame banget, guys. Rame banget. Orang-orang suka shopping ya, guys. Shopping. Ini baju-baju, aksesoris. Tas-tas lucu-lucu, tas Ondo ya. Saya nyebutnya tas Ondo. Karena kalau di Korea itu kan Ondo itu suka, nah kayak gini nih guys. Kalau saya suka, dulu kan saya suka lihat vlog Ondo ya guys ya. Dia selalu beli tas-tas kayak gini, tas-tas kayak gini-gini. Selalu beli tas kayak gitu. Nah yang dipakai ini teman-teman, tas-tasnya ala-ala Korea. Ini rame banget guys. Tuh. Ini orangnya bisa jadi ribuan orang juga ya guys. Di setiap acara pasti ada ribuan orang ya guys. Orangnya banyak banget di Jakarta ini guys. Begitu banyak orang. Lapangan Banteng kan luas ya. Tuh. Kalau yang piknik di sebelah sini guys. Ini banyak booth-booth ya. Selain aksesoris, pakaian, tas-tas, banyak juga makanan. But-but makanan. Nah, ini tasnya bagus-bagus ya guys. Harganya kalau saya nggak salah dimulai dari 190-an sampai dengan 500 ribuan. Nah guys, di lapangan Banteng ini saya sering lewat tapi belum pernah masuk ke dalamnya gitu, dan baru kali ini saya masuk ke dalamnya. Paling cuman ambil gambar aja sebentar gitu guys, foto-foto, tapi baru kali ini agak lamaan berada di lapangan Banteng. Dan ini tuh bener-bener rame guys, banyak orang yang memang benar-benar jajan ya guys, mulai dari jajan makanan, minuman, aksesoris, baju-baju dan segala macam. Dan di bawah pohon itu sejuk banget guys. Ini semuanya antusias ya guys. Ini padahal baru jam 12-an ya guys, tapi sudah rame. Nah ini booth bagai mendapat durian runtuh, sepertinya es krim gelato ya guys. Dan seperti yang kalian bisa lihat di sini guys, banyak hijaber-hijaber yang modis-modis, berpakaiannya stylenya ala Korea, memakai hijab tapi pakai topi juga guys. Style-stylenya ala-ala Korea ya guys, hijaber-hijaber. Tuh. Hijaber stylenya ala Korea gitu. Tuh. Pakai hijab tapi pakai topi. Jadi ala-ala Korea. Biar pakai hijab tetap modis ya. Nah, ini juga ada yang jual air ya. Kalau kita haus, kita bisa tinggal beli. Nah, ini di bawah gitu guys, bisa sambil piknik ya. Ala-ala
di Korea, makan-makan, minum-minum. Motor yang vario hitam. Healing. Healing lagi ya guys. Tuh di bawah pohon. Guys, ini but-but makanan nih guys, berbagai macam makanan dan minuman. Ada apa ya? Ada pizza tadi saya lihat, ada minuman segar gitu. Ada onigiri ya. Apa ya makanannya onigiri ya? Kalau saya salah koreksi. Ini juga apa ya? Kopi. Kopi tuku. Ada kopi tuku juga, guys. Ada ini grilled lobster 60.000. Nah, ini pizza, guys. Pizza.